Apakah dengan jarang keluar rumah adalah cara untuk menjaga iffah seorang wanita? Iya, bahkan ini yang paling efektif. Cara yang paling utama, yang paling baik menjaga kesucian adalah dengan tinggal di rumah, bukan dengan pakaian. Serapi apapun pakaian, tidak bisa menyamai seorang wanita tinggal di rumahnya. Makanya Allah Ta'ala perintahkan waqarna fi buyutikun, tinggallah kalian di rumah kalian. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ya tidak ada taqarrub ibadah yang paling utama bagi wanita dari diamnya mereka di rumahnya. Dan ditambah lagi di zaman kita, bukan hanya diam di rumah, ditambah lagi kalau di zaman kita sekarang tinggal di rumah dan tidak muncul di media sosial. Ada tambahan, karena banyak orang tidak keluar rumah tapi luar biasa terkenalnya di media sosial dengan banyak postingan, selfian dan seterusnya. Jadi di zaman kita ada tambahannya, tinggal di rumah dan tidak muncul di media sosial. Dan ini malah yang sangat parah di zaman kita. Wallahu a'lam.